kembali lagi kita mencari binatang si bekicot. Kita menemukan bekicot kali ini, teman-teman, lagi mau keluar dari cangkangnya. Wow, bagus sekali bekicot keluar dari cangkangnya nih, teman-teman. Wow, sangat bagus sekali. Wow, panjang sekali. Ini kali ini kita menemukan bekicot keluar dari cangkangnya, teman-teman. Sangat susah kalau enggak kita cari. Rata-rata kalau kita temukan dia udah masuk dalam cangkang, teman. Panjang sekali demi jalan, ternyata jalan di daun. Itu rumahnya. Ini kalau di musim kemarau rumahnya ini suka kosong. Rumah bekicot yang sering ditinggalin. Kebetulan hari ini hujan, dari tadi malam sampai siang hari ini masih hujan. Dia jalan, kulitnya sangat berlendir sekali. Dia terima kasih sudah menyaksikan bekicot. Sangat bagus sekali, makasih banyak. Semoga menghibur kalian semua.